sobat. Ini keadaan baby newborn ya siang ini. Pokoknya saya akan berusaha untuk merawatnya ya, sampai sembuh. Sekarang saya akan membuatkannya susu formula. Ini keadaannya sekarang. Ini saya pantau terus nih sobat. Keadaannya saya pantau terus ya. Kalau dia haus langsung saya kasih minum. Ini bikinnya cuma sedikit aja. Nanti selama 2 jam sekali saya akan beri dia susu. Tuh. Ini udah lumayan terbuka matanya ya. Udah mulai terbuka matanya. Nah, ini ya, sekarang lagi haus nih. Lagi haus ya. Sekarang kita bikinkan dulu susu ya. Panas nih dingin kan gitu dulu. Semoga baby newbornnya selamat sahabat. Mudah-mudahan aja selamat ya. Kita akan rawat terus. Ini mungkin penyebabnya karena di komentar kemarin sahabat, saya disuruh kasih makan pisang sama penggemar ya atau penonton. Saya disuruh kasih makan pisang, jadi mungkin ini karena dikasih makan pisang dia jadi lemas ya. Karena bayi monyet sebesar ini umur 1 minggu itu belum bisa makan, jadi dia belum bisa memproduksi makanannya langsung ya, belum bisa larut. Pokoknya nanti setiap 2 jam sekali saya akan pantau, saya akan bikinkan dokumentasinya ya. Sampai dia selamat, sahabat. Kayaknya dia udah ke haus satu sobat ya. Si newborn baby nya ya. Sekarang kita siapkan dulu air putihnya ya. Baby. Oh, udah keluar suaranya, ada merah muka ini, sobat. Ada merah mukanya nih. Ayo, sini. Tangannya. Oke, kita mudah-mudahan dia mau minum susu ya. Putihnya ada siapa sini? Minum ya sahabat. Sangat haus ya.
kita ngasihnya tidak boleh terlalu paksakan sobat, karena kita kasih air putihnya ya. Ya. Susu mau lagi, susu. Susu lagi mau. Nah. Ayo. Minum ya. Ini saya tuh udah mulai minum sama lagi lagi yuk lagi cut baby ayo ayo sedikit aja sedikit ya ayo lagi ya nanti basi. Udah. Udah susunya. Jadi kita kasih pakai air putih tadi. Apa lagi yang kemarin ini? Udah mulai gerak ini sobat ya. Ini mulai gerak deh ya. Mulai gerak deh ya. Minum susu ya. Ya. Minum susu biar sembuh ya. Biar cepat sembuh ya. Minum susu ya. Ya. Tuh dia minum tuh sobat tuh. Udah gerak-gerak deh sekarang. Susu lagi. Kenyang deh. Bisa lah sedikit di sini. Oke sobat, saya akan berusaha ya, akan terus merawatnya sampai baby newbornnya sembuh ya. Oke, saksikan terus perkembangannya, nanti sore kita akan upload video lagi perkembangan nanti sore. Oke.